Bercerita tentang realme, tiap-tiap bulan dia mengeluarkan peranti terbaru. Ha, setiap bulan tau. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah lagi peranti pada realme, iaitu realme 7i. Dia adik kepada realme 7, tapi adakah dia setanding dengan abang dia realme 7 tu? Nak tahu lebih lanjut? Jom kita review. Jadi untuk tahu anda, realme 7i dia jual dengan dua jenis warna. Okey, yang saya pegang ni ialah warna aurora green. Satu lagi warna yang dia jual ialah warna polar white, warna putih. Jadi kalau tengok dari segi spesifikasi dekat bahagian sini, yang anda boleh tahu ini merupakan sebuah peranti kelas permulaan. Tapi bila kita tengok balik, kita punya spesifikasi kat sini, dia punya ciri-ciri lain tu nampak macam mid-range. So, dia sebuah mid-range ke sebuah peranti kelas permulaan ni realme? Hey. So, adakah realme 7i ni sesuai untuk anda? Okey. Sekarang kita perincikan setiap satu. Kita pergi dari segi skrin terlebih dahulu. Realme 7i mempunyai skrin bersaiz 6.5 inci IPS LCD dengan 720p dan juga 90Hz. So dia ada refresh rate 90Hz untuk sebuah peranti kelas permulaan. Agak impresif juga. Tetapi dia punya refresh rate tu, dia tak semua keadaan dia boleh berfungsi. So dekat sini Realme tak tipu. Sebenarnya dia ada je 90Hz, tapi bukan untuk semua keadaan tu. Maksudnya untuk certain app saja. Contohnya kalau tengok dekat UI ni, anda boleh rasalah 90Hz kan. Tapi kalau anda buka macam apa, Facebook ke, buka Chrome ke, anda takkan rasa dia punya 90Hz tu. So dia macam ada certain apps yang ada kat dalam Realme 7i ni yang boleh support 90Hz tu. Sebab kalau 60Hz refresh rate tu, dia memang biasa sangat. So kita rasa macam alah, 60Hz dia macam bukan tak smooth, tapi macam tak apa best lah. So satu ciri yang menarik daripada realme kat sini. Okay, sekarang kita tengok dari segi rekaan dia pula. So kita tengok dekat bahagian belakang ni. Okay, ini ialah warna aurora green. So kat sini anda boleh tengok dia macam ada satu cross kat sini, dan dia ada macam dua tona warna kat sini. Bahagian belakang ni memang nampak simple, tapi warna dia tu nampak macam menarik. Dia punya cross tu betul-betul dekat dia punya fingerprint sensor tu. So nampak macam sebuah peranti yang mahal lah dia punya rekaan kat sini kan, walaupun simple. So dari segi warna dia memang saya suka. Kemudian kita ada fingerprint sensor kat sini, dan dia punya bahagian kamera ni pun nampak macam peranti kelas mid-range. Dia nampak macam ala-ala kaca sikit kat bahagian belakang ni. Dia punya kamera pun nampak macam yelah, kamera yang mahal sikit. So satu benda yang menarik pada realme dari segi rekaan, memang saya boleh kata rekaan dia nampak mid-range kat sini. So kalau tengok dekat realme 7i, kat bahagian atas kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM yang menyokong 2 SIM serentak berserta satu slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada port USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada fingerprint sensor berserta 4 kamera dekat bahagian belakang berserta 1 flash. Dekat bahagian depan pula kita ada 1 kamera, kita ada screen bersaiz 6.5 inci. Jadi macam mana prestasi realme 7i ni? Realme 7i dikuasakan dengan chipset jenis Snapdragon 662. Wow, 662. Snapdragon 662 ni macam mengingatkan saya tentang realme 2 pro yang menggunakan Snapdragon 660. So apa beza dia? Snapdragon 660 macam 2 tahun lepas ke ataupun 3 tahun lepas eh? Memang realme 2 pro tu dah agak lama lah, dan saya pun pelik kenapa Snapdragon menggunakan Snapdragon 662 sebagai yang latest. So untuk Snapdragon 662 ni, dia punya prestasi tu boleh dikatakan okey untuk mid range yang kelas bawahan sikit. Dia punya prestasi tu lebih kepada media sosial lah, bukan untuk gaming pada tahun 2020. Untuk media sosial tak ada masalah. Tambah pula realme 7i ni dikuasakan dengan 8GB RAM. Okay, 8GB RAM. Hoi, memang besar kat sini. Dan dia punya storage memory ialah 128GB memory. Anda tak perlu risau tentang memori anda cepat penuh, sebab storage memory ni memang sangat besar, dan dia punya RAM pun lagilah besar. Untuk buat multitasking media sosial tu memang tak ada masalah lah bagi saya. Tapi saranan saya untuk realme 7i ni ialah anda jangan gunakan apps yang berat. Mungkin anda akan nampak lah macam lagging sikit kat sini. So prestasi dia untuk media sosial, jadi prestasi untuk gaming pula macam mana? Jadi saya dah main game kat sini. Saya main Mobile Legend dulu. Untuk Mobile Legend, kena tengok dia punya grafik ni, dia tak ada HDR, dia hanya setakat HD saja. Dia punya frame rate ialah high. So bila saya main, saya boleh rasa ada lagging, ada frame drop. So untuk Mobile Legend ni, memang saya rasa macam saya tak sarankan. Tak tahu, mungkin salah muntun lah. Tapi bila saya main game Mobile Legend kat sini, memang saya rasa memang dia punya frame per second dia tak stabil lah. Nampak macam sekat-sekat sikit
sikit. Boleh main tu boleh main lah, tapi tak syok lah kan, tak layak lah. Untuk game PUBG Mobile berakas ni, dia ada grafik jenis balance sahaja. So waktu saya main tu, saya boleh rasa agak smooth lah untuk main. Boleh lah untuk sebuah peranti kelas pertengahan permulaan. Dan apa yang menarik kat sini lah, dia punya gyro tu agak cun. Dia punya gyro tu memang sensitif. Itu yang satu benda yang saya rasa agak okey jugalah kan. Serius lah realme, dia punya gyro dia smooth kot. Selain daripada tu juga, saya main COD Mobile kat sini. COD Mobile dia tak ada masalah. Dia ada grafik yang tinggi lah, very high. Dan anda boleh guna dia punya frame rate jenis high. So kat sini saya dah main, memang rasa dia okey lah. Dia memang smooth lah, tapi dia punya frame drop tu still lagi tak berapa stable. So bagi saya, realme 7i ni bukan sebuah peranti untuk gaming. So kalau anda nak rasa macam gaming dengan kualiti grafik tinggi, saya rasa bukan 7i lah. Sebab realme 7i ni nampak gayanya dia memang tak memfokuskan gaming. Pernah nak tahu macam mana prestasi gaming dekat realme 7i ni dengan dia punya suhu, anda kena tonton video gaming saya. Kelebihan gaming kat sini lah, anda tak rasa panas sangat kat bahagian belakang. Tapi kalau anda main lama-lama tu, anda akan rasa macam lagging lah. Itu benda yang saya tak apa suka kat sini. Seterusnya kita nak bincang bab bateri untuk realme 7i. Realme 7i dia ada bateri berkapasiti 5000 mAh. Bagi saya untuk tahun 2020, 5000 mAh ni dia anggap memang besar. Walaupun dia bukanlah sebesar 7000 mAh dan sebagainya. Apa yang saya suka bab realme 7i ni lah, dia punya bateri tu liat. Bukan bateri dalam ni liat tau, tapi ketahanan bateri dia tu memang susah nak habis. Saya dah guna realme 7i ni dan dia boleh bertahan sekitar sehari dan lebih sikit. So bagi saya, realme 7i ni kalau dia duduk saja, rasanya boleh tahan sampai 2 hari ke 3 hari ni. Tapi kalau anda guna sebagai media sosial ke semua kan, saya rasa sehari atau lebih pun dia masih lagi boleh tahan. Kalau main game pula, saya dah main Mobile Legends kat sini, penurunannya sekitar 6% ke 8% saja. So ini pertama kali saya nampak sebuah peranti yang saya main selama sejam untuk sebuah game dengan grafik yang paling tinggi dia boleh dapat, dan ketahanan bateri dia memang cukup-cukup kau, sekitar 6 ke 8%, di bawah 10% selama sejam. So kalau buat kiraan matematik kat sini, saya rasa boleh bertahan 12 jam ke atas untuk main game Mobile Legends. Serius ah realme. Sebab ketahanan bateri ni memang saya boleh katakan saya respect ah realme 7i ni. Dia punya ketahanan bateri memang cukup kau. Realme 7i juga dalam kotak ni hadir dengan adapter 18W. Jangan risau, realme masih lagi dia bagi adapter charger. So dengan 18W kat sini, anda boleh charge selama 2 jam 20 minit. Kalau anda tak guna adapter dalam ni, mungkin 3 jam lah. Bagi saya, dia punya quick charge tu memang agak membantu juga. 2 jam 20 minit, boleh lah kan. Kesimpulan bak bateri ni, memang saya boleh katakan memang kau-kau lah realme 7i ni. Terbaik lah realme. Seterusnya kita nak bincang bab kamera. Ok, kat bahagian belakang ni kita ada 4 kamera setup. Kamera utama dia ialah 64 megapiksel, 3 kamera lagi ialah 8 megapiksel untuk ultra wide, 2 megapiksel untuk portrait dan juga 2 megapiksel untuk makro. So dia punya 64 megapiksel ni ialah lebih kepada image scaling. So dia bukan real punya 64 megapiksel. Kalau anda tengok kat sini, dia punya tangkapan je, dia macam tak apa sharp sangat, dia macam blur-blur sikit, tapi boleh dapat tangkapan yang baik lagi lah. Dan satu benda yang saya tak apa suka ialah dia punya warna tu nampak macam kurang-kurang sikit, dia macam tak apa terang, dan dia punya tangkapan pun macam nampak kelabu-kelabu sikit. Saya tak tahu kenapa, saya rasa realme patut fix dia punya software kamera ni. Untuk portrait pun, saya rasa dia sebenarnya okey, cuma kawasan dia nak blur tu macam kurang sikit lah. Kadang-kadang dia tak apa kena dengan kawasan dia tu. Ultra wide dia boleh saya katakan nampak cantik juga dekat realme 7i ni, cuma dia ada color shifting antara kamera utama dengan ultra wide. Untuk tangkapan waktu malam ni, saya merasakan macam ada satu masalah. Saya dah cuba tangkap untuk tangkapan biasa tanpa night mode, saya boleh katakan dia punya tangkapan tu okey-okey. Tapi bila saya guna night mode untuk certain keadaan, dia punya warna tu jadi sangat pekat. Saya pun tak tahu kenapa, memang over sangat kalau tengok contoh kat sini, dan saya tak recommend buat masa sekarang. Saya meminta sangat kepada realme untuk fix masalah kamera dia, tama-tama untuk night mode ni nampak kurang cantik dekat sini. Tapi bab kamera ni, bagi saya mungkin realme akan fix lah, sebab setiap bulan realme mesti mengeluarkan update untuk peranti dia. Tangkapan selfie dia boleh katakan agak baik juga. Anda boleh tengok tangkapan dia, dia macam ada satu filter tau. Saya tak tahulah, dia nampak macam ada kelabu-kelabu sikit, dan saya rasa dia sebenarnya nampak macam cantik juga sebenarnya. Cuma filter tu macam dia macam satu signature untuk tangkapan realme 7i pula. Untuk rakaman video ni, anda boleh tengoklah contoh kat sini yang telah saya rakam.
Inilah rakaman video untuk game berhadapan. Anda boleh dengar macam mana kualiti ya dengan sound dia, okey. So mungkin dia bunyi bising sikit lah kat bahagian belakang. Dari segi selamatan pula, realme memang king lah bab ni, memang raja lah. Kat realme 7i ni kita ada face unlock kat bahagian depan dan fingerprint kat bahagian belakang. Kita nak test dia punya fingerprint sensor. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita test sekali. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terus buka. Memang laju lah bab fingerprint sensor ni. Kesimpulannya, realme 7i ni saya lihat sebagai sebuah peranti kelas pertengahan, tapi dia lower. Sebabnya ialah Snapdragon 662 ni dia tak boleh pergi jauh sangat. Dia punya prestasi tu, dia sekadar untuk media sosial cun lah. Kepada anda yang nak main game dekat realme 7i ni ataupun nak prestasi yang hebat untuk realme 7i ni, memang saya tak syorkan anda beli walaupun dia punya RAM tu besar. Tetapi kalau anda beli realme 7i ni untuk media sosial, okay, untuk ketahanan bateri, untuk second phone, memang saya boleh katakan saya recommend untuk anda beli realme 7i. Memang ketahanan bateri memang cukup kau. Tambahlah untuk media sosial dengan 8GB RAM, bolehlah anda multitasking banyak media sosial kan. Dan satu lagi, dia ada memori yang besar kat sini, 128GB memori. Berapakah harga realme 7i? Sekejap saya nak check. Okey, harga realme 7i ialah RM999. Serius lah realme. Oh, gila-gila realme. Kalau tengok pada bahagian luar, memang nampak dia sebagai peranti RM999 lah. Jadi apa pendapat anda tentang realme 7i? Adakah berbaloi untuk dapatkan peranti ni dengan harga RM999? Kalau tanya saya, saya akan tunggu promosi lah. Memang sure punya. Apa kata anda tinggalkan komen kat bahagian bawah tentang realme 7i ni? Saya nak tahu juga. Dan macam biasa, lepas tinggalkan komen, anda kena like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.